Okay, so before I start the material for today, let's start with Panganjali Umat, Om Swastiastu. How are you today? I'm fine. Fine? I'm very well, thank you. So, you can see for today, we are going to talk about descriptive text. Have you ever heard or learned about it before? Jadi untuk hari ini kita akan belajar tentang descriptive text. Sebelumnya sudah pernah belajar atau sudah pernah mendengar tentang descriptive text enggak? Sudah? Sudah. Oke, di SMP sudah ya, cuman perbedaannya kalau kemarin di SMP itu belajarnya tentang descriptive paragraph, kalau sekarang itu descriptive text ya. Jadi text dan paragraphs beda ya. Belum diperbesar. Okay, so let's start from the definition and also the purpose of descriptive text. Okay, you can see descriptive text is a text is a way to say what a person or thing is like. Its purpose is to describe a particular person, thing, and also a place in a specific. Nah, jadi descriptive text itu kamu atau kalian menjelaskan tentang bagaimana keadaan suatu. Misalnya kalau suatu benda, jadi kalau seseorang bagaimana seseorang itu rupanya, physical appearance-nya seperti itu. Kemudian purpose itu describe a particular person or thing and also a place in specific. Jadi menjelaskan secara spesifik ya. Bagaimana keadaan suatu tempat atau bagaimana orang tersebut atau bagaimana benda tersebut secara spesifik ya. Okay, so next. Okay. For the generic structure of descriptive text. The first is identification ya, and then the second is description. Okay, so what is identification? You can see identification contains about the introduction of person, place, animal, or object will be described. Tolong di unmute ya sementara. Sorry, di mute maksudnya. Okay, so, Miss ulangi ya sekali lagi. So, identification is contents about the introduction of person, place, animal, or object will be described. Jadi, di bagian identification ini, itu menjelaskan tentang pengenalan dari benda, dari orang, dari tempat yang akan kalian jelaskan. Jadi itu ada di bagian identification. Identification is always in first paragraph ya. Jadi dia selalu di paragraf pertama ditulisnya. Jadi berisi tentang pengenalan. Jadi misalnya kalau tempat berarti di mana tempat tersebut atau apa tempat tersebut. Jadi kalau misalnya orang berarti siapa orang yang akan kalian jelaskan di sana. Itu kalian tulis di bagian identification ya. Understand? Okay, so next description. So description is contain a description of something such as animal, thing, place, or person by describing its physical appearance, quality, behavior, color, or anything related to what the writer described. Jadi di bagian description ini ya, dia berisi tentang penjelasan benda tersebut secara spesifik ya.
Jadi kalau misalnya di bagian identification itu cuma baru pengenalan, sedangkan kalau di bagian description ini sudah mulai, sudah mulai menjelaskan tentang bagaimana keadaan suatu benda tersebut. Ya. Sudah mengerti perbedaan antara identification sama description? Sudah? Okay, so next. Okay, so next, language feature of descriptive text, struktur bahasanya ya. The first one is specific participant, has a certain object, is not common and unique, only one. For example, my house, my best friend, my lovely cat, and etc. Jadi, kalau kita mau menulis descriptive text, kita hanya fokus pada satu objek ya. Jadi hanya satu. Jadi Kak, di sini contoh yang Miss berikan misalnya my house. Jadi cukup satu tempat saja. Kemudian my best friend itu teman baik saya. Jadi satu aja ya. Enggak lebih dari satu. Kemudian my lovely cat. Jadi cat-nya cuma satu aja yang dijelaskan. Jadi dia hanya fokus pada satu objek saja ya. Nah, kemudian yang kedua, the second is the use adjective to clarify the noun. For example, beautiful beach, long hair, plate moves, and etc. Nah, jadi penggunaan adjective ya di sini. Jadi kalian sudah tahu adjective? Sudah tahu adjective? Ya, kata singkat ya. Jadi contohnya kayak beautiful, long, short, flat, and then thin or etc. ya. Jadi itu kata sifat. Next, the use of simple present tense. The sentence pattern use simple present tense because it tell the fact of the object described. Jadi dalam penulisan descriptive text ini kita menggunakan simple present tense ya. Kenapa? Karena kita ngomongin tentang fakta ya, fakta suatu objek yang akan dijelaskan. Jadi kalau kita ngomongin fakta, kita mempergunakan simple present tense ya. Kemudian the last one, action verb. Jadi verb that show activity, for example sleep, cut, walk, etc. Jadi action verb itu adalah kata kerja yang berbentuk aksi atau aktivitas ya. Kalau misalnya feel, feel atau merasakan, dia bukan action verb ya. Jadi hanya kata kerja yang berbentuk aksi, itu namanya action verb. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Apa sudah jelas? Sudah jelas? Sudah, oke. Okay. Kalau sudah jelas, Miss lanjutkan ya. Oke, okay, so I have a question for you. Do you still remember about simple present tense? Masih ingat nggak tentang simple present tense? Masih? Masih ingat tentang simple present tense? Tidak. Okay, so I will tell you ya. Okay, so simple present tense ya. Ada dua ya.
verbal sama nominal. Kalau yang verbal itu pakai yang kata kerja. Kalau yang nominal itu dia pakai to be ya. Oke, Miss jelaskan satu-satu. Start from positif ya. Nah, untuk rumus yang positif verbal itu ada subjek plus verb one dalam kurung S or ES ya. Jadi dia akan mendapat penambahan S or ES pada kata kerjanya untuk yang kalimat positif ya. Nanti Miss akan jelaskan kapan kata kerja ini kalian tambahkan S dan kapan kata kerja ini kalian tambahkan ES ya. Jadi tidak semua kata kerja kita tambahkan S atau ES ya. Jadi ada aturannya nanti. Nah, contohnya Dika eats banana. Di sini dapat penambahan S. Kenapa kenapa ditambahkan S? Nanti Miss akan jelaskan ya. Nah, kemudian yang kedua nominal itu subject plus to be plus adjective atau noun. Nah, jadi di sini nanti kalau misalnya kalian akan menjelaskan teman kalian, lebih banyak pakai yang ini ya, yang nominal. Jadi contohnya she is beautiful. Ya, nanti to be di sini dia akan menyesuaikan sama subject. Sudah tahu kan? Kalau subject I, to be-nya apa? Am. Ya, am. Kalau misalnya she, he, it? Is. Ya, is. Kalau you, Dewi? Are. Oke, kalau misalnya namanya Septi, berarti to be-nya apa? Is. Oke, kalau kalau satu orang berarti is ya. Kalau misalnya Adi and Eka, ini apa? R. Untuk negatifnya kalian bisa lihat di sini. Jadi subject plus do or does ya, plus not. Jadi untuk subject are you Dewi? Sorry, are you Dewi ya, benar. Kita makainya do ya. Kemudian untuk subjek she, he, it sama satu nama orang kita makainya does ya, does not ya, untuk yang negatifnya ya. Nah, kemudian untuk yang nominal itu kita tinggal tambahkan dia not setelah to be ya. Jadi tidak ada perubahan. Yang ada perubahan itu cuma pada verbal. Jadi dia kembali ke verb 1 tanpa penambahan S atau IS ya. Nah, kemudian untuk yang interrogatif, kalian bisa lihat di sini. Kita tarik do atau does-nya dulu ke depan, baru subject, baru kata kerjanya. Ya, sama kayak nominal, berarti dia to be-nya dulu, baru subject, baru adjective atau noun-nya ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Tidak, sudah jelas ya? Oke, so next. Nah, ini adalah penambahan dari S, ES, or IES ya. Nah, untuk kata untuk subjek ya, she, he, it sama satu nama orang ya, itu dia mendapat penambahan S, ES, or IES ya. Nah, sekarang Miss akan berikan aturannya. Untuk kata kerja yang berakhiran huruf S, set, SH, CH, X sama O ya. Untuk kata kerjanya ya. Kalau subjeknya she, he, it sama satu nama orang, berarti kalian tambahkan dia ES ya. Jadi untuk kata kerja yang berakhiran huruf ini, ketika kita nulis simple present tense nanti, kita tambahkan dia ES pada kata kerjanya. Hanya apabila subjeknya she, he, it sama satu nama orang ya. Kalau subjeknya are you Dewi atau lebih dari satu, kalian tidak perlu menambahkan dia S or ES ya, or IES ya. Nah,
Kemudian untuk konsonan plus Y, jadi untuk kata kerja yang berakhiran huruf Y dan di depan Y itu adalah konsonan. Kalian tahu konsonan? Tahu nggak? Tahu konsonan? Ya, apa itu konsonan? Huruf hidup. Huruf hidup. Huruf mati. Huruf mati, contohnya, for example. Kecuali dari A, I, U. Ya, di luar dari A, I, U, E, O ya. Ya. Oke. Berarti kalau di depan Y ini adalah konsonan atau di luar dari A, I, U, E, O, maka Y itu kalian harus ganti menjadi I, kemudian tambahkan ES ya. Oke. Kemudian untuk kalau kata kerja yang berakhiran huruf Y dan di depan Y itu adalah huruf vokal atau huruf hidup, berarti cukup ditambahkan S saja. Ya. Begitu pula dengan kata kerja yang lain. Jadi kalau bukan diakhiri oleh S, Z, SH, CH, X, O, dan konsonan plus Y, berarti kalian cukup tambahkan dia S saja. Ya. Nah, misalkan contohnya seperti ini. Bentar dulu. Nah, misalnya kita nulis play. Nah, kalian bisa lihat di depan Y ini adalah huruf apa? Huruf hidup. Jadi ya, huruf hidup. Berarti kita cukup tambahkan dia? Ya, jadinya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya seperti ini. Cry. Berarti di depan Y. Di depan Y dihapus. Ya, Y-nya dihapus. Kemudian? Ditambah IES. Ya. Ganti sama ES. Kalau misalnya kata kerjanya seperti ini. Berarti? Ditambah E. Ya, ditambahkan S aja ya. Ya. Kalau misalnya seperti ini. Ditambah S. Ditambahkan? S. S or ES? S. ES. S or ES? ES. ES. S aja. ES. ES ya. Ditambah S. Watch. Watch. Oh, sorry, miss tulis aja. Kalau misalnya oke, okay, miss mau tanya Putu Priyana Mas. Okay, miss. S. Namakan? S. Oke, S. Oke, okay, sampai di sini sudah mengerti? Sudah? Sudah. Sudah. Oke, kalau sudah, Miss lanjutkan ya. Itu selama ini. Oke, so I have an example for you ya. Oke, who want to try to read the text? Ada yang mau baca teksnya? Ya, silakan. Menyelekat. Nah, open ulang sana. I have best friend who sit beside me when we study at school. Her name is Hadis. Hadis Sihada. She is very keen to me. Her body is slim and tall. Her body is slim and tall. She has cute kids. She also has it. Lainnya tolong di mute ya. He also a very friendly and polite person.
When somebody say he, she always replies it by smiling at her home, her or him. Every morning, we always go to school together. Even at school, we always stay together. Whenever we go, such as going to toilet or canteen, we are just like peach and carrot. She is my seatmate. She always look so careful and happy practice every day. She is also funny sometimes and give me some giggles while having conversation with her. And she often visit my subtema 1 pembelajaran halaman 43. Bacalah buku tersebut mulai dari halaman 43. We always spend the day together by hugging to the park near Town Square or going to swimming pool. I'm so glad for having a best friend like her. Okay, once again ya. Satu kali lagi. Harusnya sabar. Okay, I want to ask once again ya. Hari Suta. Hari Suta. Ya hilang. Okay. Please read the text. Okay, maybe another. Okay, Sep. Ini Wayan Sep. Ini Wayan Sep siapa ya? 10 AP 9. Or maybe others ya. Langsung unmute, langsung dibaca ya. Okay. Ayu Liani, 10 AP 1 ya. Okay, please read the text. My best friend. I have best friend who sit beside me when we study at school. Her name is Adis Jihada. She is really cute to me. Her hobby is slim and tall. She has cute face. She also has wavy hair. Her hobby are swimming and gardening. Not only pretty, she also a very pretty and polite person. When somebody say he, she always laughter in both and her husband. We always go to school together. Even school work. So has going to toilet her kitchen. Just like fat and carrots. She is my seatmate. She always looks so careful and hyperactive. Also funny sometimes and give me some giggles while having conversation with her.
When the weekend is coming, she often visits my house. Sometimes she also spends the night at my home. We always spend the work days together. By handing out to the partner to score or so glad for having best friend like her. Okay, so the text is, the title is My Best Friend, yeah? Okay, yeah. You can see. I have best friend who sits beside me when we study at school. Her name is Adis Sihada. She is really kind to me, yeah? Jadi, seperti yang Miss jelaskan tadi, bahwa di descriptive text itu ada dua ya. Yang pertama, ada dua generic structure. Yang pertama itu identification, and then the second one is description ya. Jadi di bagian identification, kalian hanya memperkenalkan, jadi siapa yang akan kalian perkenalkan di sana. Jadi, sorry, siapa yang akan kalian jelaskan di sana. Jadi seperti yang kalian lihat di contoh paragrafnya ya. Jadi di sini dia akan menjelaskan temannya ya. Jadi baru pengenalan aja siapa yang akan diperkenalkan di sana ya. Itu dijelaskan di paragraf pertama ya. Jadi belum dijelaskan atau belum dideskripsikan seperti apa temannya itu belum di paragraf pertama ya. Di paragraf pertama itu cuma baru pengenalan saja ya. Nah, kalian bisa lihat di sini, she is really kind to me. Jadi, is ya, kind itu baik ya, berarti kata sifat ya. Jadi, is di sini. Dia masuk ke dalam simple present tense. Kalian bisa lihat di sini. Jadi, seperti yang Miss jelaskan tadi bahwa dia menggunakan simple present tense. Nah, di paragraf kedua, for the second one, nah, kamu lihat di sini, sorry, kalian bisa lihat di sini, dia mulai menjelaskan atau mendeskripsikan seperti apa temannya secara spesifik ya. Misalnya, start from body ya, her body is slim and tall. Jadi udah mulai dijelaskan appearance-nya seperti apa ya. She has cute face, she also has wavy hair. Her hobbies are swimming and gardening. Not only pretty, she also a very friendly and polite person. When somebody says hi, she always replies it by smiling at her or him. Ya, jadi di bagian paragraf selanjutnya, nah paragraf 2, 3, dan 4, jadi kalian bisa lihat di sana, dia sudah mulai menjelaskan tentang bagaimana sih orang tersebut secara spesifik ya. Jadi perbedaannya dari paragraf pertama dan paragraf 2, 3, 4 itu sangat kelihatan ya. Jadi di paragraf pertama hanya menjelaskan tentang siapa yang akan diperkenalkan. Jadi di paragraf kedua, 3, dan 4 sudah mulai menjelaskan orang tersebut secara spesifik. Sampai di sini sudah mengerti? Sudah? 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 Belum? Ada yang belum? Kalau belum, bisa langsung bertanya ya. Feel free to ask me question ya. Bisa langsung di-unmute dan bertanya. Silahkan. Kalau memang belum mengerti ya. Berarti sudah mengerti. Understand? Yes. Okay. So, selanjutnya. Pahawang Island, ya, berarti describe about place, ya. Okay, jadi Pahawang Island. Okay, so from the text, which one is the identification? Which one? Which one is the identification from its text?
sorry, from this tag. Paragraph satu. Okay, the first. First. Why? Kenapa? Why? Karena di paragraf pertama. Penjelasan tentang. Okay, because. Paragraph one is. Okay, because the first paragraphs. Okay, you can use bahasa ya. Boleh pakai bahasa Indonesia. Karena di paragraf pertama itu akan menjelaskan apa yang akan dijelaskan oleh paragraf kedua, misalnya kayaknya karena temanya ada di paragraf pertama, sedangkan di paragraf kedua itu akan mendeskripsikan. Okay, so the first paragraph just only ini ya, introduce ya, jadi hanya pengenalan saja. Apa yang akan dideskripsikan di sana, ya. Jadi kalau paragraf kedua dan ketiga dan seterusnya, sorry, itu sudah menjelaskan. Jadi dia bagiannya adalah description, ya. Oke, sudah mengerti? Sudah. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak, sudah jelas? Sudah? Okay, so I have a question for you, yeah. Maybe I would like to ask 10 AP2 ni Made siapa? Okay, so what is descriptive text based on your opinion? Who want to try give an answer? What is descriptive text? Ayo, barusan. Apa descriptive text? What is descriptive text? Saya Bu, saya Miss. Oke. Text. Jadi descriptive text adalah teks yang sorry untuk descriptive text ya. Ya. Yeah. Jadi teks deskriptif adalah teks yang bertujuan untuk mendeskripsikan sesuatu yang spesifik atau khusus seperti orang, binatang, benda atau tempat. Okay, maybe in English ya. Dalam bahasa Inggris. Okay, siapa nih angkat tangan? Desa Nyomantria. Ya, langsung aja di unmute ya. Descriptive text is a text to description about animals, person, and anything. Okay, so how about another opinion? Ada nggak? Okay, so what is descriptive text? Okay. Nah, ini ya. Descriptive text is a text is which say what person or thing is like, yeah. Okay, so because time is up, ya. Jadi Miss akan akhiri. If you have some question, feel free to ask me, ya. Jadi sudah tahu nomor WhatsApp-nya, silakan ditanyakan kalau ada yang kurang jelas tentang descriptive text. Jadi untuk hari ini, Miss akan akhiri ya. So,
Jadi misalkan akhiri dengan Parama Santi ya. Om Santi, Santi, Santi.